Eh, tas kulmu main layangnya ada ekornya. Kemarin kan buntung layangannya. Ini begini caranya, yo. Ya layangan buntung mesal. Dikasih ekor katanya. Tadi lama juga bikin video itu aja. Kalau di A6 plus ini, kalau misalnya 1 jam dibagi 3, jadi terpotong sendiri. Kamu mau punya lain? Kamu ambil nasi gitu. Jangan banyak-banyak tapi kira-kira seceplokan aja. Jadi nasi bisa jadi lem. Bagus pakai lah. Tapi apa lemplek terus? Lemplek permanen. Nanti layangnya nggak muter-muter, nggak miring-miring banget kalau pakai gini ya. Nasinya terlalu berat. Yang bertahan. Yakin. Masih bikin pertanyaan. Saya sama kok. Papa tuh udah pengalaman 100 tahun main layangan. Tanya kan. Lem kalau nggak punya bisa pakai nasi, jadi bisa untuk lem segala macam. Bisa bisa
Bisa karatan. Jadi mau beli apa? Beli bayam. Bayam mentah. Mana ada yang mesti beli bayam mentah. Kenapa namanya? Hmm? Ingin jualan sudah balik, Pak. Metik bayamnya kapan? Buat jualan besok. Khas bodinya ngorok gitu. Kita sudah doang ya. Gara-gara nabrak kapura. Wow. Sor-soran ditabrak di atas. Terpecah. Nah, itu yang di setelah gerbang masuk. Nanti nabrak itu yang sor-soran. Stopan. Nama kamu potas. Yang dekat rumah polisi itu. Nama kamu. Maya no asli gini. Tutas tas itu pepaya tutas kayak kue. Oh ngeliatin pepaya. Iya. Emang sih enggak ini. Ya dulu waktu si siapa itu yang meninggal itu yang di Pulau Gandang. Nah itu kan mama nabrak pohon pisang di dekat kuburannya. Iya. Yang kamu balik nangis. Dianterin orang. Ah, motornya gimana itu? Nabrak pohon pisang. Ya elah, nabrak pohon pisang aja. Motornya gimana itu? Biasa aja, careless. Ketas. Kita naikkan. Ini lho. Untuk begini. Apa-apa. Padahal makin habis benar ya. Nanti lihat setelah menaik ya. Bangun, buruan bangun. Kosong dulu. Mari kita lihat hasilnya, guys. Peng map pura-pura. Itu bibir dikondisikan tas. Wah, ya, ya. Wah, tinggi. Oh, kelihatan ya ekornya. Ekornya enggak kelihatan ya, tas. Oh, kelihatan oh, ekor panjang. Nah. Akhirnya terbang juga nih layangan. Kamu yang gak sabaran.
kalau kamu punya anak laki-laki itu ajarin cara main layangan ya. Ini saya diajarin dari papa gitu. Dari jangan ngeyel ya, dari kakekmu gitu. Gak usah banyak bacot gitu ya. Terus ulu terus aku pun. Tapi kalau ini dia biasanya kalau udah di atas nggak muter-muter. Terus ulu terus rat gitu gini gitu. Kayak gini cara ngulurnya nih. Ayo ya, udah bukit itu. Tapi jangan terlalu kenceng ulu deh. Ini lihat nih. Dan masa gitu aja lah. Ya. Nih, mikrofon lo jangan terlalu kencang sih ini. Nah, ini. Nah, lihat nih papa ini. Iya. Tuh naik lagi ya, naik tuh, ya kan? Nah, begitu naik kita tambah lagi, ini. Cuma kalau pakai ekor biasanya dia nggak lupa sudah nanya. Panas, ya. Ya lu dikit-dikit apa? Sampai penuh. Nah itu anteng, kalau layangan pakai ekor anteng di atas ya, cuman untuk banginya lama. Ya sama kayak biasa, ditarik kayak biasa. Itu layangan ya. Iya, paling nyebelin emang nuruninya. Enggak kelihatan di tas. Oh, ini nih. Kita akan zoom 2 kali. Kita sampai 8 kali coba. Mana? Malah enggak kelihatan. Kelihatan malah gak kelihatan di zoom. Rasa ya main layangan loh. Nah, saya urus kerjaan lain dulu ya tas. Ih, kalau bisa mending diundet sedikit lagi dibuat, kalau enggak nanti ikatannya lepas itu. Sini dibuat, ada beberapa kali, ada 2-3. Nah gitu buat pegangan dia. Nih buat lagi. Maksudnya jangan terlalu mepet dengan sambungan. Kadang terlepas. Sayang. Terlepas kalau lagi sayang-sayangnya.